Salam Budaya. Bersama kita kali ini di Info Seni Budaya Sabah, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Kali ini kami akan memaparkan kepada Anda tradisi etnik Bugis yang terdapat di sekitar daerah Tawau, Sabah, yaitu persembahan Sigajeng Laleng Lipa. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan berkongsi sedikit info budaya yang berada di sekitar daerah Tawau. Tawau merupakan daerah di mana terdapat banyak suku kaum etnik yang pelbagai. Salah satunya adalah etnik Bugis. Etnik Bugis daerah Tawau mempunyai banyak keunikan dari segi budaya dan adat resam. Dan salah satu yang ingin kita kongsikan pada kali ini adalah tradisi Sigajeng Laleng Lipa. Apa itu Sigajeng Laleng Lipa? Sigajeng Laleng Lipa adalah sebuah tradisi yang dimiliki masyarakat Bugis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tradisi Sigajeng Laleng Lipa bermaksud saling tikam menggunakan badik dalam satu sarung. Sigajeng Laleng Lipa sendiri dianggap sebagai cara terakhir apabila tidak mencapai kata muafakat dalam sebuah musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Kononnya, tradisi ini berasal dari sifat masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi rasa malu atau disebut sebagai siri. Siri mempunyai makna paling kuat dalam budaya masyarakat Bugis. Hal ini terlihat dari sebuah pepatah Bugis yang berbunyi Siri Parenreng Nyawa Palao, yang berarti harga diri yang rusak hanya bisa dibayar dengan nyawa lawannya. Dalam ritual ini, dua orang yang bertikai akan menyelesaikan permasalahan mereka dengan berlawan menggunakan senjata yang dipanggil badi, yaitu senjata khas masyarakat Bugis. Dan mereka akan saling berlawan dalam sebuah sarung sebagai batas arena perlawanan. Sarung dalam Sigajeng Laleng Lipa memiliki arti sebagai simbol persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat Bugis. Biasanya, pertarungan Sigajeng Laleng Lipa akan memberikan hasil yang imbang, sama ada kedua pihak meninggal dunia atau kedua-duanya sama-sama hidup. Setelah melakukan Sigajeng Laleng Lipa, kedua pihak yang bertikai tidak boleh lagi memiliki rasa dendam dan masalah yang menjadi bahan pertikaian dianggap sudah selesai. Walaupun saat ini tradisi Sigajeng Laleng Lipa sudah mula ditinggalkan masyarakat Bugis sebagai cara mencapai kata muafakat, namun bagi masyarakat Bugis di Tawau khususnya, tradisi ini tetap dilestarikan dalam bentuk tarian yang dipentaskan di majlis-majlis keramaian untuk tontonan umum. Kalau bukan main ya, kalau sudah main jangan cuma-cuma ya di mana.
Kami di Info Seni Budaya Sabah, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah, mengucapkan terima kasih di atas kesudian Anda bersama-sama dengan kami. Lawati laman sosial kami di Facebook, YouTube, dan juga Instagram Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Salam budaya dan jumpa lagi.